mana anak buah Saparne ngaruk saja tuh. Tunggu ya bos, dikit lagi untuk lalu libur sama sini. Dina lama itu banyak gue lain kita yang ngurus di Sugong. Apa kita kerdai ya bos, segala gue mari sini. Kalau dia bersimbun gara kita nginap jalan sini. Tidak lagi aku ngiring kariku banting. Lemak laku jualan roti balok ni tinggi. Aku semenjak servis ngepat iman ni lah keluar rasanya dunia tu lemak ni iman. Ya senyum aja, acara balon aku ngiringku banting. Tidak lagi aku acara balon. Pati lemak lebih dari balon. Masih sanggup kapan berjalan kita pada Sapar? Kamu tidak sanggup? Engkau aku ambil kapan? Masih sanggup, Cah. Hanya untunglah ada dua panci ini. Jadi pacak natai ting ini. Oke, Cah. Asli kami ngerinal ini nak balik ke Bukit. Hanya kami jadi tega ingin nak kesomat ketinggalan patah ini. Awong juga ya. Rasanku di preman bangga kamu ini patah memata. Dan itu tuh tangan. Baik ini keting. Ngapun nih on di liau patah kamu? Untuk pala kawan ini aku patah kawannya. Aduh. Ini anak buah Sapar naik gedong. Awas. Awas, telah bos nih. Anak buah Sapar naik gedong juga. Bos, aku sanggup ngadang ini, bos. Hanya nengkala baru ngantar. Kenapa kau cium-cium nih? Itu, bos. Nengkala aku ngadang. Tunggu sini, ya. Nengkala aku ngasal. Jika hebat, belum kewani siapa. Kabani lah nama Cacang. Siapa kabani? Kecik untuk ngadang jalan kami. Ngapa kabang anak buariku banteng? Aku ni cuma nenek tak diganggu. Kasih kabar long keluar ni ya. Cak, itulah nenek riku banteng tu. Keluar kabang bayi ni. Pilih lah, ada mana? Mancan kuriku banteng tu besar tinggi, kasu kecil lucu ini nak apa? Hati-hati cah, riku banteng itu, cuma sakti. Tidak tahu kau masak galak. Bukan lawan kamu, Kam. Kalau kami ngijoni ngadapinya. Cacun. Berani. Ay, kita berani. Kami dek takut ni namanya dek kubanteng. Dek kami takut tinggi siko. Ha. Di buntu tu lah. Aku dek buntu. Jemel maluk kamu ni. Mangka aku sekali gawe. Majulah kalau kamu rempah tu. Apa kabar naik keluar, bosku? Hanya ingat, kita dulu belum boleh menang, belum boleh kalah. Sob. Aku dah jurus kontak terakhir. Thank you.
sakit lah bisgal. Kakak pergi pegawai kudaya yang menghalalkan adik. Anji siko pesanku, jangan melunda lagi, engkalang yang aku baik. Mai, cakalah gawe hanalilo, jangan jadi preman lagi. Aku diindak kamu ngapa-ngapa. Banyak gadis ni inggap di hati kakak. Cuma nak satu di dunia ni, adik tu. Luar biasa kasih jawapan di. Romantisnya, buat hatiku jauh jadi terbang. Mai ini kakak lah halal juga duit dek. Kakak lah ngikut kaki ke kameramen tu jualan roti balok mai ini. Dide lagi mai ini makan duit haram kakak ni selama ngadek. Nah au kak, itulah lemahnya rotinya, lumer. Balik ke lu, aku nitip kak eh, 2 kutak. Aman dek, takpe nek dide nek buat adek. Anya kak, ada sudah lagi. Beli ke aku spring bed. Ngapa gigi nak beli spring bed? Kapa aduh jadi spring bed? Kawan ini enggak aku nak ranjang baik. Apa toh kalau ranjang gitu? Deh, kakak pergi ay. Kak, tas. Kak. Khawatir pula ngai kak sapa ya. Gara-gara dia nak belaga ngai di kebanteng tu. Selama aku ngiring kakang sapar. Sampai kali ini lah aku yakin nak menikah mana. Ni cek apa yuk eh kak cek tiba. Aku ni dah cek dek keluar. Kabani kan masih kecil, jadi ini urusannya tua. Eka, kamu tuh yakin baik Kang Sapa tuh lah udah ngasakannya asam garam kehidupan. Jadi dia tuh lah matang dalam menghadapi masalah. Mana Bianti? Ngapa kamu nih, Mak? Mana Bianti? Mana Bianti? Anu jenot, apa namanya? Mendung, kak habis lama sejanda. Alhamdulillah. Anu, Santi tadi kukina, mana Bianti? Anu, Bianti dilari ke Kak Ilanang. Kece hitam kurus karo. Ini dia galak. Jadi kosong gimana ya? Apa kita duduk di sini? Ada. Jadi kehilangan kita kan Jessica. Be. Mau lalu, Be. Kamu ni awal ada. Bek, nak. Ai, alam nak cuba tu, Bek. Tolong ni, Bek. Bintang, sini nak. Mata sini. Kita obati sini. Di mana kak? Sandi sana dek. Siap aku baca minum. Kalau kamu payah kan? Ya pak. Anak goreng kok? Semoga.
bangga dengan kejadian ini. Dek jahat balik ke jalan yang benar. Aida, mainlah nasib Dek Cek. Kan cegah itu. Bucin galah. Masih jauh. Pada sampannya asa dah nyampai saja tadi tadi kita berjalan gadu ini. Aisyah. Mana pula dua panci ni? Barikah diri. Dia tahu dah tel kaki. Nek keruan aku. Kalah dem lah. Ah. Ah. Sabar cah. Mana? Alhamdulillah. Cacau. Lihat kamu ni. Kacau kau. Kau punya ye kacau. Jelas-jelas dikit ngice tu. Sabar. Aku dan bertemu ngeriku banteng. Aku belakangnya dianya, aku kalah. Aduh, gak sabar. Luar biasa nih, Andek. Kewalahan Caca ngadepinnya. Masalah ini dia tahu diundur lagi. Lah waktunya aku turun tangan dewe. Semakin banyak korban dibantai ngeriku banteng. Aku kak turun tangan, cakai gak dapat ngeriku banteng. Sabar, tunggu deh. Caca, Somat, kicek kangen penonton pagar dalam channel. Aku kang ada piriku banteng. Mau mana kami ini kau? Kamu istirahat laku dai. Kalau aku suka. Riko. Apa kabar Romanmu sabar? Mata di sini dia tahu mantunya dia melawan di kebanteng. Amal ini aku lagi rindu nang kebun. Mungkin aku bakal bantuin ini kudanya. Dek Manda, Manda, sini deh dek. Ada apa kak? Sini udah dek, duduk sini. Loh ay, kakak bisa dek, pasara pula. Hai, tak ini dek. Ya udah, ngapa pas kakak belaga tuh ilmu nih adek transfer tuh diden yang kakak baca lakukan dek. Ngapa dide keluar ilmu tuh? Padahal kakak lah berusaha ini, tapi apa nanggung kakak dek. Dek tau dan keluar. Malah setarangnya somat kakak nak jembang. Oi kak, ilmu rogo sukma tu untuk telepati, bukan untuk kamu belaga. Nuk, jangan suntik mati dindak kakak dek. Oi, bukan suntik mati kak, telepati. Pacak di dek kamu telepati. Oi, apa lagi di amputasi dindak kakak? Oi, nyenyal dengan kakak si kak ini. Sini kak, ku bantu. Oi kak, sini ku bantu nganik di dek. Oh. Nuk, eh, wajokan awak lah tu. Agak lemah. Tolonglah Ben ini yang tebekebur. Itu lebih positif daripada kamu jadi preman. Oh, Ding. Kakang Paisada.
Seharusnya kakak memang ngurusi kabar, ngurusin ini. Kan ini cuma kakak, lanang nih pacar kamu andal. Oh kak, aku nak kuliah. Sepagi kan ngurusin ini. Auli, amlaga duni, kakak gak bantuin ini ke aku. Sekalian ngurusi kabar kuliah. Mungkin itu lebih baik. Oh kak, aku pula masih ada tugas terakhir. Aku nak bantu Kang Sapar. Kalau-kalau bayi dia kelah dilicik ngira bantu pengganti. Oh deh, hati-hati. Oh Kang, aku pergi kudai. Mudah-mudahan kamu cepat gaduh. Dek, hati-hati dek. Giga batu laring musik-musik. Manda? Oh Kang, kenapa? Kenapa Kang? Manda, lah waktunya main lagi ke Bandulungi Kakang. Kita sama-sama cakap diri ke Banteng. Kita berpencar cakap diri ke Banteng. Ada yang ke Ulu, Kakang ke Ile. Ama ada apa-apa, kontak Batin. Di mana kita ni? Inilah bos, ini nama kata barbar. Lama ni anakku didengi baru. Ingkas sebanyak wisata ini alam. Inilah nenek-nenek kepikiranku. Kedoi, Leoni, Licho, kita bergaduh dari sini. Siapa itu? Dia itulah bos, yang bagali kami di kampung Gemericik kemai bos. Aku bos, aku pula pas itu tampak ginya bos. Hoi kaba, lonong bae ni, berhenti dai. Tugi enggak di dekaba. Kaba ni lane nampak aku pas itu di kampung Gemericik. Siapa dengar? Bagali anak buahku. Aku cuman bela diri, Kak. Dia nak ngacau dusun. Ruan dengar. Siapa aku? Maaf, aku didekuan satu kamu. Aman dengan anak keruan. Inilah bos kami, Riko Banteng, penguasa pasar Gemericik. Jadi kamu, Riko Banteng? Sandi nada kicikan dengan ini. Kicikan dengan ini keruan, ngeri aku. Siapa kau? Manek namanya Baron. Dila mata kau keting kakangku, Kak Zubir. Siapa dia, Zubir? Dia kenal aku. Dia anak buah Kang Sapar. Leoni, kecuk, balaslah dendam kamu. Kebanyak tingkap, tini nih.
sadoi. Mana kamu ni cimen kalau? Lah. Luar biasa tenaga dalam tin ini. Tunggu, bukan aku lawan kamu. Hati-hati, Kang. Siapa kabar? Zatnya nyali kabar nak ngadapi aku. Tidak kenal kabar ngai aku, Riko. Aku bukan dakci lagi. Namain topeng-topengan. Buka topengan. Salam kita dide bertemu lagi di Kubanteng. Support. Support. Tahu aku kabarnya gila. Apa kau ingin bol sini? Apa kau ingin ngantuk? Ku tatai ke hati kebulan gila gegara kabar. Saat ini kuku khusus ke waktuku kandai kabar. Udah melah sabar nak melawan aku. Bos kabar lagi kalah ngeri aku. Itu dulu, Riko. Apa? Kabar nantang aku. Belum kuat kabar siapa aku mbak ini. Akulah nambah ilmu mbak ini. Riko, luncok kabar luncok aku. Dek biar tebing dek belau. Jangankan si kok Riko. 10 Riko be pelantak ini. Apa? Riko, inilah ilmu andalan kabar. Luar biasa tenaga dalam sempat. Aku inilah nek kunci kenyang burung. Musuh berat aku. Tak hebat kabar. Pantas ada nyali nak melalui aku. Jadi, tak apa kendak kabar main. Aku datang ke sini, kandik membang ke kabarku. Ukur baju di badan. Amu pandak jangan dengan tempatku. Kulaui, kabar separ. Kepada kalian telah menonton sinetron kita Preman Bangun. Jangan lupa like, subscribe, and share dan komen sebanyak-banyak. Oke sana. Dan jangan lupa follow tonton episode-episode selanjutnya. Preman Bangun. Selamat.